Pak Eko, kita ketahui pemerintah kan saat ini gencar-gencarnya dalam program nawacitanya, termasuk masalah ketahanan pangan. Nah, kami lihat sini BWS mengerjakan beberapa bendung dan dam, termasuk yang di Batang Sangkir ini. Ini sejak kapan dibangun dan kenapa sekarang direhab atau diperbaiki kembali? Gini Pak, yang pertama untuk mewujudkan ketahanan pangan kita, salah satu dari program pemerintah, kita harus harus membangun bendung. Yang kedua ada rehabilitasi bendung. Ini bendung Hiang ini dibangun pada tahun 1986. Ini sudah sekitar 30 tahunan yang lewat Pak. Jadi ini harus kita rehab kembali supaya fungsinya tercapai kembali. Ini bendung ini dapat mengairi sawah itu kalau di bendung Hiang ini aja itu ada 541 hektar, tapi total secara keseluruhan untuk DI Batang Sangkir ini kita ada 4.169 hektar sawah yang akan kita airi dengan kita merehab ini supaya fungsinya kembali normal seperti semula. Yang kita harapkan targetnya bisa 250 IP yang kita targetkan buat di Batang Sangkir ini. Siap. Secara teknis sekarang pengerjaan sudah berapa persen? Pada saat ini pengerjaan tinggal progres sekarang sudah 90% Pak, tinggal 10% aja yang mau kita selesaikan. Tinggal finishing, paling yang kita mempercantik bendung, tinggal kita landscape-nya kita perbaiki misalnya kayak pohon-pohonan ini. Tapi untuk secara keseluruhan fisiknya bendung sudah kita selesaikan. Artinya kemungkinan 2017 ini rampung? Oke, yang untuk tahun 2017 kita sudah akan merampungkan fungsi dari bendung ini. Jadi aliran sawah yang kita aliran ke saluran primernya, insya Allah dalam 2017 ini bisa terairi sawah yang di lokasi ini. Oke, rampung lah. Ya. Rampung mas. Benar-benar yang kecil-kecil gitu. Iya, siap. Ya, terus harapan Pak Eko selaku pengerja, selaku pihak pemerintah terhadap masyarakat? Mudah-mudahan kami di awal pas pengerjaan kemarin memang inisiatif dan usulan dari warga supaya bendung Hiang ini kita perbaiki. Dan itu usulan dari warga supaya karena bendung ini tidak kemarin ini sebelum kami rehab tidak berfungsi sama sekali Pak. Sudah banyak yang bocor-bocor, sudah banyak yang tidak bisa diairi lagi. Jadi dengan adanya rehab ini kami harapkan ke masyarakat dan pengguna air dapat memanfaatkan secara maksimal air yang kami bendung ini supaya menghasilkan pertanian yang bagus dengan IP yang sesuai rencana kami, Pak. Ya, sip. Tes, oke. Oke, Bapak siapa namanya? Nasir Usman. Pak Nasir, sekarang kan pemerintah telah membangun bendung ini ya. Ya, kira-kira ke depan gimana Bapak nanggap ya? Atau apa harapan Bapak? Ya, kami terima kasih banyak dibantu oleh pemerintah sini. Setelah baso kami ini, satu kali kadang-kadang panen lah, kadang-kadang dua kali air pernah putus terus. Sekarang sudah dibantu pemerintah, sudah sampai dua kali lah, mungkin bisa tiga kali kalau panen padinya umur tiga bulan, itu bisa tempuh tiga kali. Tengok keadaan ini, keadaan bantuan pemerintah ini, kami terima kasih banyak. Tidak, nah itu. Selama ini kadang-kadang satu kali, kalau kemarau satu kali. Dua kali. Karena ada bantuan pemerintah ini, kami dapat mungkin dua kali atau tiga kali. Tapi kan tidak cuma saluran, ini kan dibuat taman juga. Iya, bisa jadi taman wisata sinilah kami ini. Kalau pokok-pokok pokoknya tak ada bunga, ada. Jadi, banyak enggak hutan kami ada di sini, hutan adat lah, hutan lindung, kelinci sebelat kami sini. Sinilah jadi tamannya kalau pemerintah mendukung kami. Nah, ya, terima kasih banyak, Pak.